Kita akan tengok bagaimana proses untuk membakar ayam. Sekarang supnya anak buah sudah kasih marakatin nih. Oke, ini tinting tidak sabar sudah. Oke, kalau tidak cukup ini kayu api ada sini. Paling penting kayu api sebab supaya dia sampai masak itu ayam masih ada api ya. Oke, ini cara untuk memotong kayu api. Oke guys, nanti kita sambung nanti. Oke, guys, inilah ayam yang akan kami bakar pada petang hari ini. Separuh saja, separuh lagi nanti malam kami akan kasih sup lah. Pegang tinting nanti jatuh, ini balde. Oke, separuh saja, boleh kampung-kampung style lah. Oke, ini betina ini. Ayam kampung betina. Oke, kita tunggu dulu guys proses yang seterusnya. Oke guys, kejap sudah, api pun memarak sudah. Kami akan guna pot dona yang kampung-kampung punya style. Ini kampung punya style ini. Dulu-dulu kalau dusun ini dipanggil pot don, ini pot don. Oke guys, ayam ini separuh saja standby sudah untuk di dibakar ini. Ada sudah minyak diletak supaya tidak hangus lah. Oke, Andy, dipersilakan. Oke guys, ini api kita akan tengok sampai habis bagaimana cara membakar ayam di peringkat kampung-kampung lah. Oke, oke, sudah dulu begitu. Urai letak lembur meto tarik. Oke, kampung-kampung sudah guys. Mungkin boleh juga nih sampai 2-3 piring habis nih, campur dengan lada lagi guys. 5 semua kampung-kampung style saja. Ya terlampau kata ini kasih tarik boleh sedikit sejauh-jauh itu nah. Kampung-kampung style. Kau tinggal tuh ngambil yang bikin sekarang baru kasih ini lah. Sekarang sudah belum. Oke, kasih tengok yang bikin singgut, kasih tengok sini. Oke, ini dua serampang dua ini ya, ini dua bikin cucukin, bikin kasih tebal lagi ini ayam lah supaya tidak berapa kena panas. Oke guys, macam udah minyak-minyak ya, ini sedap nih kan guys, maksudnya ini emang ada your type sedikit lah nih untuk lauk makan tengah hari. Oke, ini kasih terbalik, coba kasih terbalik satu kali. Itu dia guys, sangat your type. Ini bukan di bandar ini guys, di kampung-kampung udah ada begini. Kasih anu lagi sedikit, kasih ura, kasih anu itu kayu api kurang, tidak kasih masuk sedikit supaya besar. Nah, ini pengalaman habis nih guys. Kalau di bandar macam ini kita tidak akan jumpa. Kalau di bandar kita bakar sedikit kena marah. Kalau di kampung di mana-mana saja kita membakar, di bawah kulung kah, di bawah pokok mangga, ada saja di tempat ya. Wow guys, memang ada sedikit minyak, sangat sedap. Oh ya, bunyi dia pun guys macam agak air daik. Oke, ini kasih terbalik satu kali. Oke, supaya sekat ademnya cara masak dia. Tidak nak tangga gitu, kasih tangga sedikit.
Ya guys, dia punya bau ini. Sebaik ini bau ini ayam tidak perlu dirakam. Bau dia sangat sedap. Kalau boleh rakam ini bau, saya boleh kasih ini kasih cium ini bau ayamnya sangat sedap. Oke guys, mau 90% sudah masaknya, kantung-kantung style, cara bakar ayam dengan teknik menggunakan kayu api dan juga peralatan kampung seperti domburan. Nah, kayu api itu domburan lah. Sama ini tokdun lah, tokdun yang paling penting ya. Orang kampung punya cara. Susah mau cari ini tokdun sekarang. Kalau ada orang kawin sekarang atau ada majelis, lo mau masak nasi yang kamu punya, tokdun ini mau kena pinjam-pinjam lagi. Oke. Oke guys, sekarang selesai untuk dimakan. Ini kami punya perancang ini kali, dia punya ramuan limau, garam, lada. Oke, dan inilah ayam tadi sudah bagi dua dengan supnya mama. Wah, sangat sedap. Ini untuk kami tiga orang, lah saya dan dua anak buah saya lah. Oke, nasi sudah standby guys, selamat menjamu selera. Oke, jumpa lagi.